Hopefully saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi masjid Haji Muhammad bin Muhammad Ali, jawatan kuasa masjid, Tuan Imam dan Bilal. Dan tak dilupakan juga Ustaz Yusuf Rizal yang selama ini berusaha untuk memberi peluang dan kefahaman kepada orang-orang di sebelah sampai ini untuk mendalami sejarah di Pulau Pinang. Dan hari ini alhamdulillah saya rasa setahun dah saya main di masjid ini. Ini kali kedua saya di masjid ini. Dan sebelum tu saya peristiwa di masjid ini, saya nak pergi ke Burma. Alhamdulillah saya dah selesai dah bentang kajian di Burma. Dan tadi simangan tu lagi. Di Burma tu lepas habis present paper tu, saya ditawarkan lah untuk sambung di sana, Universiti Yangon. Tapi saya tak mau ke Malaysia pun. Okey, hari ini bersama dengan saya tetamu khas, seorang ahli akademik, seorang yang banyak berusaha lah ke arah pembentukan semula Pulau Pinang daripada naratif Melayu yang sepatutnya kita nak ubah kepada naratif yang dulunya di bawah kolonial. Jadi hari ini saya bersama dengan Prof. Ahmad Dr. Ahmad Prof. Datuk Dr. Ahmad Murad Amerikan daripada Institut Antarabangsa Pemikiran dan Ketamadunan Islam, ISTAC, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat datang Prof. Okey. Assalamualaikum. Kenal Prof ni lama dah. Ni pertama kali boleh duduk sekali. Okey, jadi hari ini tajuk dia ialah Tanjung Penaga dalam Kenangan. Sebelum ni saya mai di masjid ni, saya cerita tentang peristiwa Perang Kedah Siam. Bagaimana diaspora, bagaimana migrasi orang-orang Kedah yang boleh menyebabkan adanya orang Melayu di sebuah ni dengan begitu ramai lah. Jadi dianggarkan lebih kurang, ada banyak pendapat mengatakan ada 10,000, ada 30,000, ada 100,000 yang mengatakan orang-orang daripada Kedah berpindah ke sini dan buka pendapatan-pendapatan di sepanjang sebuah. Dan hari ini kita, sebelum ni saya banyak cerita di Belah Perai lah, walaupun tak secara menyeluruh. Jadi hari ini kita nak cerita tentang Belah Pulau pula. Sebab Belah Perai ni dia tak begitu diganggu oleh British. Tak banyak benda yang berubah, tak banyak benda yang kita dijajah secara halus. Tetapi di pulau tu dia nyata, penjajahan secara nyata. Contohnya nama Pulau Pinang tu jadi Prince of Wales. Tapi dia berubah lah. Walau macam mana pun, ada lagi tempat-tempat di Pulau Pinang tu yang masih lagi belum diubah. Contohnya macam Georgetown, Fort Cornwallis dan sebagainya lah. Benda-benda ni bukanlah satu naratif yang sepatutnya kita bawa, satu pemikiran yang kita bawa, sebab kita dah kata kita merdeka. Dan di mana-mana negara bekas jajahan, usaha-usaha untuk mengubah nama-nama tempat kepada kepada lokal ini sedang giat dilakukan. Tapi di Malaysia ni dia perlahan. Dia tak macam Indonesia. Bila mana Indonesia dia menghapuskan segala-galanya tentang Belanda. Bangunan mereka tak runtuh. Tapi nama tempat, apa semua, bahasa semua mereka dah hapus. Mereka tak ada, ada orang yang cakap dalam bahasa Belanda. Tapi di Malaysia tak ada lagi orang, kita lagi menggunakan bahasa Inggeris dan sebagainya lah. Okay, hari ni saya kita berbincang secara tak mahu formal lah, kita santai-santai. Okay, untuk Prof. Pertama sekali, macam mana boleh Prof ni boleh terbit, boleh ada niat untuk mengkaji ataupun melakukan usaha ni lah untuk mengubah naratif dan pandangan secara peringkat global lah pada masalah Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih kerana telah menyebut saya untuk berkongsi pendapat dan pandangan mengenai
masalah sejarah dan masalah penceritaan masa lalu. Saya bukan ahli sejarah. Saya tidak dilatih dalam jabatan sejarah macam di USM dan Universiti Malaya. Bidang saya ada pelbagai, tapi bukan sejarah seperti mana yang diwawarkan oleh atau diceritakan, dilatih oleh sejarawan. Latar belakang saya ialah sains politik, kewartawanan, komunikasi masa dan sejarah dan falsafah sains. Pada mereka PhD, saya mengaji sejarah dan falsafah sains. Dan saya menggunakan kaedah dan pendekatan sejarah dan falsafah sains untuk mengkaji masalah kegawatan sejarah Pulau Pinang. Bagaimana saya terlibat dan bila saya mula terlibat dalam mengkaji dan bercakap, menulis mengenai masalah sejarah Pulau Pinang ini pada awal tahun 2000. Pada masa itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, dianjurkan satu persidangan antarabangsa di Tanjung, yang di Georgetown, tapi saya tak sebut Georgetown, saya sebut Tanjung. Persidangan antarabangsa itu dipanggil sebagai The Penang Story tahun 2003. Penang Story ini ialah satu usaha yang dimulakan, yang dipimpin oleh Penang Heritage Trust, satu pertubuhan NGO yang memelihara dan memajukan sejarah dan warisan Pulau Pinang, bukan sejarah dan warisan Melayu Pulau Pinang. Kerajaan Pulau Pinang dan beberapa orang, beberapa buah NGO lain untuk mengumpul cerita-cerita sejarah pelbagai-bagai aspek mengenai Pulau Pinang. Itu tahun 2002-2003. Dan di antara lebih dari 300 kertas kerja, tidak ada satu kertas kerja pun yang menceritakan mengenai Melayu Pulau Pinang. Saya amat marah. Yang di kertas kerja yang ada adalah kertas kerja mengenai sejarah orang Cina, sejarah orang India, sejarah Serani, sejarah Siam, sejarah perniagaan, perdagangan, pembukaan Tanjung, sejarah pemasukan agama Kristian di Pulau Pinang, sejarah syarikat-syarikat perniagaan, perancangan bandar dan sebagainya, tapi tidak satu pun kertas kerja mengenai sejarah bagi Pulau Pinang. Ini amat memilukan dan menghina masyarakat Melayu. Cuma yang ada ialah satu forum yang mana penganjur telah menjemput dua orang tokoh Pulau Pinang untuk bercakap mengenai asal-usul Melayu Pulau Pinang. Dan apabila mereka bercakap mengenai asal-usul Melayu Pulau Pinang, mereka telah mengatakan bahawa sebelum 1786 tidak ada orang Melayu di Pulau Pinang, di pulau. Melayu Islam Pulau Pinang hanya wujud selepas tahun 1786. Hasil daripada pembukaan Tanjung oleh Francis Lai, di mana Francis Lai telah memanggil migran-migran, memanggil masyarakat-masyarakat dari pelbagai bilang kaum untuk datang ke Pulau Pinang untuk berniaga. Jadi dari situlah tumbuhnya identiti Melayu Islam Pulau Pinang selepas tahun 1786. Ini kepada saya, ini adalah satu paparan yang paling remeh, paling menghina dan paling mengaibkan. Mereka itu tidak tahu. Seolah-olah Melayu Pulau Pinang ini mengemis sejarah. Jadi daripada itu, saya telah berusaha untuk menjalankan kajian, dan dalam kajian saya itu adalah untuk menentukan bahawa sebelum 1786 telah wujud masyarakat
Melayu Islam di Pulau Pinang. Itu yang saya nak tentukan. Sebab sebelum itu tidak ada satu kepastian. Ada cerita-cerita yang dikatakan sebagai mitos, ada cerita-cerita yang cerita lisan. Namun umumnya dalam cerita sejarah Pulau Pinang ini dikatakan bahawa Pulau Pinang dibuka sekompai, Pulau Pinang itu tidak ada orang, tidak ada manusia sebelum 1786. Sebab itu orang putih bertapak. Jadi kajian saya selama ini, selama 20 tahun, bertumpu kepada kejudan orang Melayu sebelum datangnya orang putih di Pulau Pinang. Jadi dalam kajian saya, dan dalam juga berdasarkan kepada kajian-kajian yang sebelum itu, terdapat beberapa nama orang Melayu yang boleh kita petik dan boleh kita gunakan. Bukan hanya Fazilat. Fazilat ialah satu mitos. Mitos di sini bermaksud bukanlah Fazilat itu tidak wujud. Mitosnya dari segi Fazilat apa yang dibuat itu tak sebetulnya betul. Kita telah mengangkat, sejarah telah mengangkat tokoh Fazilat itu seolah-olah dialah yang memajukan Pulau Pinang. Sebelum dia ada, Pulau Pinang tidak maju. Pulau Pinang adalah mundur, adalah kampung ataupun diduduki oleh segerombolan nelayan dan lanun. Ini yang digambarkan dalam cerita-cerita sejarah Malaysia dan ini yang digambarkan dalam cerita-cerita orang putih. Bahawa orang Melayu di Pulau Pinang ini ialah segerombolan nelayan dan lanun. Ini adalah satu pengherotan sejarah orang putih dan direktif sejarah Malaysia dan Pulau Pinang ini telah mengherotkan, telah memesongkan masa lalu tok nenek kita. Sebab di sini kita mesti ingat bahawa Pulau Pinang ini sebahagian daripada Kesultanan Kedah. Sama juga macam Pulau Langkawi. Kalau orang tanya, dua minggu sudah ada orang telefon saya. Dia tanya, siapa yang mengasaskan Pulau Pinang? Saya kata, saya tanya dia balik. Siapa yang mengasaskan Pulau Langkawi? Siapa yang mengasaskan Perlis? Siapa yang mengasaskan Pulau Papua, Pulau Tioman, Selangor, Perak, Kedah dan sebagainya? Sama juga macam Pulau Pinang. Jadi apa yang berlaku ialah Pulau Pinang ini tidak ada pengasas sebenarnya. Yang duk, kita duk kata Francis Light dalam cerita-cerita sejarah, dalam buku teks, sampai 2018, lepas itu dia tukar sikit. Sampai 2018-2012, dikatakan bahawa Francis Light pengasas. Ini cerita orang putih. Orang putih apabila mereka keluar dari abad ke-15 untuk menjajah dunia, mereka menggunakan istilah founder dan discoverer. Yakni pengasas ataupun mereka yang telah berjumpa atau berdiscover adalah mereka yang telah meletakkan law and order, peraturan kerajaan dan menuntut pemilikan. Itu yang dimasukkan dengan pengasas. Sebenarnya Pulau Pinang tidak ada pengasas, tapi Pulau Pinang ada orang yang duduk. Orang yang datang ke Pulau Pinang ini telah lama. Dulu lagi. Sebagian daripada Kedah, kalau kita bayangkan zaman Sriwijaya, zaman Kedah tua, dah ada orang lalu dan berhenti ambil ayak dan sebagainya di Pulau Pinang. Namun sebelum ini kita tidak tahu identiti orang itu. Yang kita tahu ialah ada orang. Tapi kalau kita menerkai Pulau Pinang, ada banyak batu nisan. Batu Aceh. Batu Aceh ni umumnya satu Pulau Melayu ada Batu Aceh. Batu Aceh ni macam barang mineral water lah, jewelry. Dia commodity, dia bukan
tak semestinya orang Aceh yang ramai. Eh, di seluruh kan di apa semenanjung ni ada batu sampai ke Johor, ada batu Aceh. Dan di Pulau Pinang ni, di kawasan dekat Bukit Kambiak belakang USM ada batu Aceh belakang tu. Dekat Tok Bahang ada batu Aceh. Namun kita tak tahu siapa, belum lagi ada kajian yang menentukan bila mereka ditanam, tahun berapa dan sebagainya, ataupun siapa. Umumnya orang kata orang Pulau Pinang ni main daripada Aceh. Tapi siapa dia? Nama siapa? Keturunan macam mana? Jadi kita syak bahawa batu Aceh yang dikenal pasti melalui remote sensing yang ada di belakang USM tu, ada lebih kurang dia kata 300, dan dekat dekat Tok Bahang pun ada lebih kurang 300 juga. Mungkin ada di Pulau Pinang pada abad yang 17, 18. Mungkin belum boleh dikenal pasti. Namun apa yang kita tahu bahawa seorang personaliti yang telah wujud di Pulau Pinang ialah Datuk Keramat. Jalan Datuk Keramat Pulau Pinang tu ialah jalan yang tertua, alamat yang pertama di Pulau Pinang. Datuk Keramat itu dia menelusuri Sungai Pinang. Dia mai pada tahun 1705. 1705 dikatakan Datuk Keramat ni mai daripada Aceh. Sama ada direct daripada Aceh ataupun juga dikatakan mai daripada Tanah Besar Kedah. Tanah Besar Kedah ni mungkin daripada kawasan ni. Kita tak tahu. Ataupun daripada kawasan Sungai Kuala Muda. Dekat sini ya. Dekat Kuala Muda. Dan Datuk Keramat ni dia bertapa, dia ada pengikut lebih kurang 2,000 orang. Tapi kita tidak dapat mengenal pasti silsilah Datuk Keramat. Atas dan seterusnya. Tapi dia ada pengikut. Maksudnya di sini, pada masa itu tahun 1705 sampai 1710, ada lebih kurang yang dikatakan mungkin 2,000 orang di Pulau Pinang yang duduk di kawasan Sungai Pinang, kawasan Jelutong dan sebagainya. Itu Datuk Keramat. Cuma yang kita tahu ada seorang tu Datuk Maharaja Setia. Datuk Maharaja Setia ni adalah seorang saudagar yang dikatakan daripada Kuala Muda. Kuala Muda. Dia claim bahawa dia keturunan Datuk Keramat. Itu yang kita tahu. Dan jurang masa 1710, dan dia claim tu tahun awal 1800, lebih kurang 100 tahun. Itu Datuk Keramat. Seorang tokoh awal dalam sejarah moden Pulau Pinang. Sebab dalam cerita sejarah Pulau Pinang, sebelum 1786 dikatakan Pulau Pinang tidak ada sejarah. Ini yang juga satu yang menghina orang Melayu Pulau Pinang. Apakah kalau kita tidak ada sejarah, maka kita bukan manusia. Setiap manusia ada sejarah. Jadi Datuk Keramat adalah satu personaliti 1705 dan 1710. Kemudian seorang lagi ialah yang dicatat yang bermastatin di Pulau Pinang ialah Nakoda Nan Intan bin Tuanku Patis Nan Sabatang. Nakoda Nan Intan bin Tuanku Patis Nan Sabatang ataupun Haji Muhammad Saleh. Haji Muhammad Saleh yang dikatakan dalam cerita yang dikatakan berasal daripada Payakumbuh, Sumatera Barat. Kemudian dia pergi ke Batu Bara. Selepas Batu Bara, dia ulang alik berjaga, berdakwah di Selat Melaka. Kemudian dia berjumpa dengan Sultan Kedah, Sultan masa itu Sultan Zainal Azizin Muhammad Jiwasyah II. Dan diberi tanah 50 ekar yang sekarang ini Batu Uban. Itu tahun yang dicatatkan ialah 1730-an. Berdasarkan kepada
Masjid Jamek Batu Uban yang dicatat sebagai 1734. Iaitu Nahuda Nak Intan ataupun Haji Muhammad Saleh. Nahuda Nak Intan ada salah silah, ada keluarga sampai sekarang. Sekarang ini generasi ke-6, Sheikh Aziz dulu musik karya Batu Uban, masih keluarga dia masih wujud dan beberapa keluarga asal keturunan Nahuda Nak Intan yang berkait dengan Masjid Jamek Batu Uban. Nahuda Nak Intan juga dikatakan bukan hanya berkait dengan Batu Uban, tetapi juga seorang pendakwah yang telah berlayar ke Melaka dan mengasaskan Masjid Tengkera. Ini saya tidak dapat pastikan sendiri, tapi dua orang telah memaklumkan saya. Seorang ialah warisnya yang telah berhubung saya pada tahun 2014. Sejurus sebelum buku saya Batu Uban hendak diantar ke penerbit. Saya cuma tidak boleh pastikan, saya tak nak footnote. Seorang lagi ialah seorang Profesor USM, Profesor Faridah. Dia kata dia keturunan Nahuda Nak Intan, generasi ke-6, dan dia telah mengenal pasti keluarga Nahuda Nak Intan itu juga ada di Melaka. Jadi ini merupakan satu ruang baru dalam seorang tokoh yang pada asalnya dikaitkan dengan Pulau Pinang dan Batu Uban, tapi juga seorang pendakwah juga yang mempunyai keluarga di Melaka. Dan Nahuda Nak Intan ni ada keturunan dia, cucu dia juga Haji Muhammad Saleh. Dia selalu sayang dengan cucunya, dia tanam cucunya dalam yang sekarang ni dalam Masjid Batu Uban. Dan keturunan dia juga telah bersebendar dengan Haji Makawi. Haji Makawi ini di gelaran orang datang dari Mekah, Makawi. Belayar melalui pantai India dan sebagainya sampai Pulau Langkawi tahun awal 1700. Dan keturunannya masih ada di Langkawi, dan lepas itu dia datang ke Batu Uban. Dan keturunannya juga ada dua, tiga kubur. Di tiga kubur keturunan dia Al-Makawi di belakang USM. Jadi keturunan Nahuda Nak Intan ni bersebendar dengan pendakwah Arab dan pendakwah India Muslim di Batu Uban. Nah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, tuan-tuan tahu mengenai Batu Uban. Kalau kita tengok Batu Uban sekarang ni, dia macam dia kampung kan. Nampak macam setinggan. Nampak macam terhimpit oleh jalan raya dan pembangunan di Pulau Pinang. Kalau kita tengok sejarah, Batu Uban pada tahun 1730-an sampai 1800 ialah satu pelabuhan. Bukan kampung dan bukan pekan. Bukan settlement seperti yang dikatakan di Orang Putih, tapi satu pelabuhan juga. Dan kehidupan Batu Uban amat mewah sekali. Jadi kawasannya sampai ke daripada pantai sampai ke USM. Itu Batu Uban. Dan Masjid Batu Uban yang ada sekarang ni dulu tepi laut. Tepi pantai itu ada telaga. Telaga itu ayak dia tak pernah masjid. Dulu saya kecil, saya duduk di sana dulu, tahun 60-an. Tok saya duduk situ. So saya ingat lagi, tepi pantai Pulau Jerjak. Telaga itu sekarang ini digunakan oleh karya masjid untuk dia buat air mineral, air telaga. Jadi itulah peninggalan dan artifak-artifak bukti keturunan Nahuda Nak Intan. Masjid Jamek itu ialah dikatakan sebagai Masjid Jamek Minangkabau. Sebab Nahuda Nak Intan berasal daripada kampung Bodi, Paikumbuh, Minangkabau dan Masjid ini.
Tapi bengong dia bukan gonjong. Saya telah membuat apa ni pembentangan kepada pihak-pihak lain, pihak-pihak yang tidak setuju dengan apa kewujudan Melayu di Pulau Pinang. Mereka tanya saya, pasal apa bumbung Masjid Jamek itu bukan gonjong macam bumbung Minangkabau? Saya beritahu, di Kelopi Minangkabau, masjid semua bukan bumbung gonjong. Masjid semua bumbung, dia tak bukan kubah. Ada tiga lapis. Tiga lapis bumbung. Di Batu Ban ada dua lapis. Sebenarnya itu Masjid Minangkabau. Jadi itu yang kedua, tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga ialah Datuk Jeratun. Ataupun Minangkabau dan Batu Barang, tokoh ini dikenali sebagai Jenat. Bila mai Pulau Pinang, dia dikenali sebagai Datuk Jeratun. Datuk Jeratun ini juga berasal daripada Pakai Kumbuh, Kampung Budi, kemudian pergi ke Batu Barang. Selepas itu, dia pergi balik, membantu Sultan Zainal Azim di Muhammad Jiwa dalam perang dengan Siam. Dia berlayar sampai ke Sungai Korok. Sungai Korok di Kalestak. Lepas itu dia serahkan 10 naskah Al-Quran tulis tangan kepada Sultan Kedah, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azizin. Dan Sultan lepas itu memberi tanah 1 hektar. 1 hektar kepada Datuk Jeratun. Yang sekarang ni Bukit Binden, Bukit Gelugok dan Sungai Gelugok. Itu tanah Datuk Jeratun. Itu pada tahun 1740-an. Dan Datuk Jeratun, kita tahu keluarga apa salah silah dia. Datuk Jeratun, dia akhirnya dia berlayar di Pulau Pinang dengan 2 kapal besar yang dikayuh oleh 90 orang Batak. Batak ni dia hanya takut di kalangan suku-suku di Sumatera, dia hanya takut kepada orang Minangkabau. Dia hanya takut kepada Raja Minangkabau. Jadi dia main dengan Batak, dan Batak itu kemudian membantu dia untuk menanam tebu dan lada hitam di USM. Kalau kita pergi US, lalu depan USM di Batu Ban tu kan, ada padang hoki, padang bola. Situ dulu sampai ke rest house tu, itu apa ni pokok tebu dan lada pada 1740-an dan 1750-an. Kalau mengikut sejarah yang alam perdana, mereka kata lada dan tebu ini ditanam selepas Fransai main. Itu tak betul. Sebelum Fransai ada, telah ada tebu dan lada hitam ditanam di situ. Datuk Jeratun ni kubur dia di belakang USM. Kubur dia 10 kaki panjang. Ada 3 kubur. Ya, 3 kubur panjang. Isteri dia di Pulau Pinang, dia ada 3 isteri. Anak yang mati awal dan kubur dia 10 kaki. Kemudian ada 4 lagi kubur. Ya, 4 lagi kubur yang kubur biasa. Jadi 1 lagi kubur, kubur yang baru. Pesyarah USM di mana isteri dia telah meminta kebenaran kepada waris Datuk Jeratun untuk ditanam di situ. Jadi di atas 6 kubur ini, 3 kubur Al-Makawi, 1 kubur Datuk Setia, adik ipar Datuk Jeratun. Dan Datuk Jeratun dan Datuk Jeratun ni dulu sebelum kalau belakang USM tu, sebelum dibuat US rumah Bidin Thai tu, Cina ada minta nama rekod. Dan saya buat satu kajian, dulu tahun 1790-an, Datuk Jeratun meninggal dunia 1789. Kita tak tahu tahun dia lahir, tapi dia telah bermaksudatif di Pulau Pinang 1740-an dan meninggal 1789. Lepas dia meninggal, Cina yang ada di Pulau Pinang pada masa itu, tahun 1780-an, 90-an, pergi ke kubur ni. Bukan minta nama rekod, dulu mana nama rekod kan, 1700. Dia minta ubat. Sebab
Cina pada sebelah itu 1790 dia percaya bahawa Datuk Jelato ni ada kuasa gaib dan dia duduk di Pulau Pinang ni macam ada kuasa gaib. Jadi Cina minta cara untuk berubat dan Cina telah memberi nama kepada jenderal ni nama Kong. Natun Kong. Kan di Pulau Pinang ada banyak tokoh Cina yang ada patung pakai songkok kan. Topekong kan. Topekong. Yang patung Melayu tapi agama Cina. So Datuk Jelato tu macam tu juga. Okay? So diberi nama Natun Kong. Jadi kepada waris dia dikenali di Pulau Pinang sebagai Jenatun. Nama asal Jenan. Tapi nama di Pulau Pinang dikata Jenatun. Di Batu Bara, di mana dia berkahwin dengan isteri dia yang kedua, ada ramai keturunannya di Batu Bara. Okay? Saya ingat ada lebih kurang 4-5 ribu orang di Batu Bara. Di Malaysia dan di Pulau Melayu ini ada lebih kurang 5 ribu orang lagi. Malaysia, Singapura, Brunei dan di Kedah ramai, di Pulau Pinang ramai, di Perak ramai. Jadi ini Datuk Jelato, satu lagi personality yang berumah strategi di Pulau Pinang. Seorang lagi adalah Nakoda Kecil ataupun Ismail. Nakoda Kecil juga datang daripada Payakumbuh. Mereka ni datang daripada kampung yang sama, Payakumbuh dan Kampung Budi. Nakoda Kecil ni dikatakan duduk di Jelutuk. Dan dalam catatan orang putih, disebut Nakoda Kecil bahawa orang putih Light telah berjumpa dengan 50 orang Melayu dekat Tanjung Penaga dan salah seorangnya Nakoda Kecil ataupun Ismail. Jadi Nakoda Kecil juga seorang tokoh yang penting dan seorang lagi ialah Datuk Setia. Datuk Setia adalah adik ipar Datuk Jelato. Jadi dalam kita hendak mengenali tokoh peneroka awal Pulau Pinang, Datuk Keramat, Datuk Jelato, Nakoda Kecil ataupun Ismail dan Datuk Setia, empat orang. Kenapa saya kata empat orang ni? Sebab ada bukti, ada personality, ada nama, ada waris, kita tahu dari mana mereka datang. Namun ada beberapa nama yang tidak dikenal pasti, belum dikenal pasti. Salah seorangnya ialah Nakoda Bayan. Juga Nakoda Bayan ini juga dikatakan datang daripada Minangkabau. Tapi kita tak tahu personality dia. Cuma dikatakan bahawa Bayan Lepas itu, Bayan Lepas dinamakan daripada sempena Nakoda Bayan. Ada yang katakan bahawa Nakoda Bayan ini ialah Datuk Jelato. Jadi inilah yang perlu diketahui. Dan bukan hanya empat personality ini. Tapi apabila dia kata empat orang dalam masa daripada 1700 sampai 1780-an, Datuk Jelato meninggal dunia 1789. Nakoda dan Intan kita tak tahu di exact date tapi 1790-an. Lagi dia hidup lagi lama. Nakoda Kecil Ismail makam dia ada di Jelutuk. Okay? Tak pasti bila dia meninggal dunia. Tapi warisnya mengatakan bahawa sebelum nama Batu Uban itu, Batu Uban dikenali sebagai Batu Bara. Batu Bara di utara Sumatera. Ini menunjukkan betapa akrabnya Batu Bara dan Batu Uban. Jadi, apa yang penting ialah bukan hanya empat tokoh ini, tapi keluarga mereka dan masyarakat yang ada di Pulau Pinang pada masa itu. Sama juga macam kalau kita kata di Pulau Langkawi itu ada orang Mahsuri dan sebagainya. Jadi, apakah undang-undang dan peraturan yang diamalkan oleh orang Melayu di Pulau Pinang pada masa itu? Kalau ikut sejarah orang putih, tidak ada undang-undang. Sejarah orang putih mengatakan bahawa
the law of the jungle, there is no law. Sebenarnya, undang-undang, okey, kita kalau kita tanya, kalau orang Melayu pada masa itu meninggal dunia, soal nikah kahwin, soal keluarga, undang-undang apa yang dia pakai? Kalau kata orang putih, oh, there's no law, we introduce the law orang putih pada tahun 1887. Sebenarnya di Pulau Pinang, macam di banyak tempat, semua tempat di sebelanjung tanah Melayu ni, kecuali Negeri Sembilan, kita guna adat apa? Kita guna adat Temenggung. Adat Temenggung. Di Negeri Sembilan, adat Batik. Dan adat Temenggung yang kita guna, adat ini digunakan oleh masyarakat di Pulau Pinang. Itu ialah disesuaikan dari undang-undang Islam. Undang-undang syariah, kanun Kedah. Kanun Kedah itu bola-bola kanun yang di Kedah ialah pada abad yang ke-16, kanun Laut Kedah. Lepas itu kota Kuala Kedah itu ada. So, ada kanun Laut Kedah dan beberapa kanun Kedah yang digunakan pakai di Pulau Pinang. Sumbernya adalah Sultan Kedah. Sultan Zainal Azrin Muhammad Jiwa Shah juga telah datang ke Masjid Batu Ban 1734-an. Dia atau 17, sorry, minta maaf. 1740-an. Dia naik takhta 1742, tak silap. Dan datang dan maksudnya di sini tanah dan wilayah Pulau Pinang itu lah, memang diiktiraf dan sebahagian daripada peraturan pemerintahan Kesultanan Kedah. Ini satu bab yang saya rasa perlu kita ketahui ya, dari segi sejarah Pulau Pinang. Pada masa itu seberang perai telah diduduki. Seberang perai, kalau kita tengok daripada Tanjung tu, dia boleh nampak Gunung Jerai, boleh nampak Penaga. Yeah? Semua tu dah ada orang. Dan orang di seberang perai pada itu, dia apa? Dia ulang alik Pulau Pinang. Bukan di Peduk saja itu. Kan? Contoh orang lagi dalam Peduk ulang alik. Datang ambil ayak dan macam-macam lagi. Itu yang kehidupan sebenarnya yang berlaku. Mengapa dikatakan bahawa mereka itu ladul? Sebab mereka telah merentasi sempadan seberang perai dan Pulau Pinang. Jadi orang putih bila light datang, dia sign. Okay, siapa yang telah dikatakan dia lintas sempadan, dia ladul. Itu juga satu penipuan sejarah. Sehingga light, dia amat kagum dengan Lanun tu sebenarnya, istilah Lanun tu, dia asal daripada orang Ilanun, daripada Sulu. Pada tahun 1730-an, 40-an dan terutama sekali 60-an, orang Ilanun daripada Sulu tu, dia main sini. Ramai orang main sini. Bukan hanya kita, ya, daripada apa yang dikatakan Luzon pun main sini. Bukan Mindanao, orang Islam daripada Filipina main sini. Dalam catatan disebut sebagai Manila Man. Manila Man. Tapi orang Ilanun tu, dia main untuk membantu Sultan Kedah dan dalam peperangannya dengan dengan Aceh. Orang Ilanun. Dan orang Ilanun tu, dia ada jeti penempatan kapal dan sebagainya di Sungai Perai. 1780-an. 1770-an. Ada orang Ilanun di Sungai Perai. Jadi Light ni dia sangat kagum dengan telatah orang Ilanun. Depa ni dibayar untuk berperang. Depa bukan masyarakat, depa dibayar oleh pihak-pihak itu untuk berperang. Jadi pai depa macam Lanun. Lanun tu daripada noun kata nama orang Ilanun tu. Jadi Light dia kagum dengan nama Ilanun, dia namakan anak dia sebagai Lanun. Dan semua anak-anak Light ni dilahirkan di Kuala Kedah. Di kota Kuala Kedah ataupun di Kuala Kedah. Ini ceritanya. Dan Rusla nak tambah. Ada perhubungan di antara kota Kuala Kedah dan Fort Cornwallis. Fort Cornwallis
di beda 1790-an. Masa Lat nak ambil Pulau Pinang, telah ada perdagangan, hubungan dagang Batuban dan kawasan-kawasan lain, dan juga dengan Kuala Muda dan Kuala Kedah ada hubungan dagang, bukan Tanjung Jaya. Jadi untuk mematikan, untuk menaikkan Georgetown, Lat telah mematikan kota Kuala Kedah. Ha, ini hubungannya. Eh? Jadi kita tengok betapa apa orang kata, betapa jahatnya skim Lat itu. Dia mematikan Kuala Kedah untuk memajukan Georgetown yang sebelum itu dipanggil sebagai Tanjung Penanggal. Dan Tanjung Penanggal ni di Padang Kota Lama, siapa yang memberi nama? Kalau kita tengok di Padang Kota Lama tu, nama asal Tanjung Penanggal. Siapa yang memberi nama kepada Tanjung Penanggal? Orang Penanggal sendiri. Orang kawasan ni, bila tengok tepi laut, boleh nampak tanjung. Kan, nampak Bukit Bendera apa semua. Mereka yang bagi nama Tanjung Penaga, sebab itu, sebab masa itu ada banyak pokok penaga di apa kawasan Padang Kota Lama. Bukan beri nama Tok Nenek kita yang beri nama Tanjung Penaga. Daripada ini, maksud dari Tanjung Penaga ini dilihat daripada sudut Semarang. Dari sudut penaga, kawasan penaga ini. Tapi bila Lat datang, dia mai, dia pacak bendera, terus tukar. Tanjung Penaga kepada Georgetown. Ini satu perbuatan yang biadab. Dan juga dia nak tukar Pulau Pinang kepada Prince of Wales Island. Tapi tak jadi. Dia hanya wujud selama 30 tahun saja. Lepas itu balik kepada Pulau Pinang. Walau Pulau Pinang, nama Pulau Pinang ini dah lama. Beratus tahun. Bukan hanya zaman Melaka, sebelum zaman Melaka lagi. Tapi kalau kita tengok catatan-catatan Cina dan Portugis, juga disebut Bin Yang. Bin Yang ni maksud Pulau Pinang. Pulau Pinang dah ada. So dalam catatan putih dia sebut Pulau Pinang, P-O-L-O-O, okay? Atau P-U-L-O. Cina Bin Lam. Okay? Ada satu nama Pulau Pinom, P-I-N-O-A-M. Itu ejaan Portugis, Ferengi. Dan macam mana Ferengi ini? Sebab ada batu Ferengi. Batu Ferengi ini semua tu ialah Portugis dah singgah. Orang Portugis dah singgah ke batu Ferengi dan ambil air. Orang Portugis juga sudah masuk ke Sungai Kedah. Sampai ke Lostak. Dah itu lepas dia ambil Melaka 1509, tahun 1540-an, 1540-an, mereka dah masuk Sungai Kedah. Kalau kita tahu kampung tu, kalau pergi Museum Kedah, atas sikit dulu dipanggil Kampung Ferengi. So, pasal dia dah masuk. So, orang putih, dah masuk semua lah. Pulau Pinang pun dia dah naik Bukit Bendera apa semua, kita tak tahu. Yang apa yang kita tahu ni ialah apa yang telah dirasmikan. Sebenarnya orang putih Franz Lat dah apa daripada tahun 1770-an dah sampai ke Riau dan sebagainya, dah ulang balik, dah teroka semua dah. Ini yang apa yang sebaliknya dari segi apa ni, keberadaan mereka dalam sejarah. Tapi kita kena rungkai balik. Okay. Bagaimana mereka berada di sini? Mengapa mereka berada di sini? Dan apakah orang Melayu tidak ada semasa mereka ada? Orang Melayu dah ada. Orang Melayu dah jumpa di Pulau Lama lah. Okay. Jadi lah. Okay. So satu huraian yang panjang dan saya harap secara asasnya kita dapat faham kan apakah yang berlaku di Pulau Pinang, apakah yang diusahakan oleh Prof lah, terutama sekali kepada konsiden Pulau Pinang.
Minang. Okey, daripada satu aspek sejarah utara ni, kalau kita ambil kepada sejarah Kesultanan Kedah daripada Langkawi sampai ke Pulau Pinang. Tetapi dalam penulisan sejarah di Malaysia, sejarah utara ni dia tak ada, tak diangkat dalam buku teks ataupun di peringkat umum. Peringkat orang kita tengok dalam TV ke apa ke, biasa orang cerita tu Janggut, Mak Kilau apa semua. Tahun lepas pun saya nak cerita benda yang sama. Okey, jadi timbul persoalan, adakah ada usaha-usaha untuk mengelakkan sejarah utara? Mungkin benda ni dia jadi macam konspirasi lah apa semua kan. Benda-benda konspirasi ni orang muda suka. Jadi dalam isu ni kita ada contoh Relih Kedah Pulau Pinang. Dalam cerita Perang Kedah Siam, kita ada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang berhabis-habisan mati. Tok nenek kita dulu ni mati berperang apa semua, tetapi nama mereka tu tak diangkat di dalam sejarah perdana. Kalau nak cerita bab memperjuangkan kemerdekaan ni, kalau kita cerita daripada sudut penjajahan, kita ni orang utara ni orang habis-habis. Selama 22 tahun kita berperang melawan penjajahan Siam, penaklukan Siam, tanpa penat lenuh, tanpa kira riang, tanpa kira retau, kita berjuang, berjihad untuk mendapatkan semula Kedah. Tapi malangnya apabila masuknya orang putih pada tahun 1874 tu, perjanjian dan seterusnya selama 83 tahun tu, sejarah utara ni tenggelam. Apatah lagi bila cerita pada aspek Pulau Pinang ni, jarang sekali disebut Pulau Pinang tu adalah sebahagian daripada Kedah. Biasa orang sebut Perlis Kedah, Perlis Kedah dua beradik. Ni hak, hak Pulau Pinang ni macam mana? Anak pak lain lah. Padahal satu pak kan? Satu induk yang sama. Tetapi akibat persejarahan Malaysia yang masih lagi bersifat kolonial, bersifat orang putih, walaupun kita Melayu, ni ada satu istilah yang kami lah, kami duk pakai ni, the brown white man. Apa ni? Brown white man ni kira macam dia ni kulit macam saya ni, tapi hati dia hati orang putih. Dia acah-acah lah, acah-acah nak jadi orang putih. Kalau generasi lah, acah-acah jadi korek lah. Mahu ikin dengan K-pop. Okay. So, dalam isu yang lain juga, bila Prof duk cerita, apa yang Prof duk usahakan ialah tentang hari ini kita tengok dalam isu Melaka, Bukit St. Paul yang nak diubah nama. Satu usaha yang begitu panjang, lalah pergi tanya orang politik, habis. Ini masalah. Saya tak mahu cerita politik. Tapi benda tu, orang kata jurisdiction ataupun kuasa itu terletak kepada orang-orang politik. Sama ada mereka ada political will, kesanggupan untuk mengubah nama Bukit St. Paul tu. Dan akhirnya, saya dengar cerita kata, mereka pergi tanya satu orang Portugis, patut kau ubah. Dah tanya orang Portugis, memanglah dia tak setuju. Dia orang Portugis Melaka lah. Dah tentu dia tak setuju kan. Dalam isu di Pulau Pinang ni, benda yang sama juga berlaku. Adakah orang Melayu di Pulau Pinang ni bersedia untuk melakukan satu gerakan, bahasa dia ataupun lebih advance ni, melakukan satu reformasi ya bro, melakukan satu reformasi terhadap warisan dan persejarahan Pulau Pinang secara keseluruhannya. Ini memerlukan kesanggupan anak-anak muda di Pulau Pinang lah. Sebab di Kedah ni saya tak risau. Saya tak risau di Kedah ni, sebab Kedah ni boleh kata 30-40 orang tu alhamdulillah dalam masa 2-3 tahun ni ramai dah duduk ikut saya tanya apa semua. Tapi di Pulau Pinang ni saya tak nampak siapakah watak-watak pemuda yang akan bangun daripada tidur yang lena untuk mempertahankan sejarah Pulau Pinang dan menulis semula sejarah Pulau Pinang. Ini satu perkara yang besar. Macam Prof cerita tadi berkenaan dengan Batu Aceh bertebaran di seluruh Pulau Pinang termasuk Semampai. Cerita saya Tuan Cik ni, sebelum saya serah pada Prof, kalau kita tengok di balik pulau, malam pun saya firman dengan Prof, disebut nama satu tempat Sungai Aceh. Okey, jadi setiap satu tempat ni, dia takkan saja-saja. Macam Kuantan Pahang dengan Kuantan Sumatera. Adakah macam Ulu Melaka dengan Melaka?
dia ada kaitan yang kita kena kaji. Jadi kalau ikut saya lebih pada Kedah lah. Dan sekarang ni saya duk buat kajian saya Kota Kuala Kedah. Saya pun banyak minta nasihat kepada Prof. Jadi pada tahun 1619 tentera Aceh menyerang Kota Kuala Kedah. Dan di Kedah ni ada satu tempat lah, nama Sungai Aceh juga, Kampung Aceh di Gian tu. Tapi Aceh yang dikatakan Aceh tu tadi ni adalah daripada zaman Perang Kedah Siam, apabila geng Palembang, Aceh dan sebagainya ni datang membantu Sukat Matuddin untuk melawan Siam. Kira kita dulu ni, seluruh orang Melayu ni daripada seluruh tanah Melayu bersatu hati bersama-sama untuk melawan Siam. Kita ada lebih kurang 15 hingga 20 buah negeri Melayu, seluruh Melayu, alam Melayu ni turun ke Kedah untuk melawan Siam. Bukan kata orang Melayu tak boleh bersatu. Boleh bersatu. Tapi dia kena katuk dulu. Tak katuk tak jadi. Mai katuk, kita bersatu. Jadi orang putih ni dia mai dengan cara dia mai rup bau. Dan menyebabkan sejarah kita tu tak boleh diubah sampai sekarang sebab kita duk rasa terhutang budi. Kalau dalam peribahasa orang Perak, terhutang budi, tergadai budi. Ni yang jadi kat kita lah ni. Jadi kita tak mahu dah benda tu jadi. Jadi kita cuba. Dan saya baratlah kepada anak-anak muda di Pulau Pinang ni sebab saya tak boleh nak buat semua. Jenuh kita pulut semua. Jenuh kampui. Jadi saya harap ada Ustaz Yusuf ada di sini. Lepas tu ada seorang nama Tanzil Al-Furqan. Dia tu banyak kaji pasal makam-makam di seluruh Pulau Pinang ni. Boleh follow mereka ni. Boleh belajar dengan mereka. Dengan Ustaz Yusuf pun walaupun dia sibuk tapi dia ada minat dengan usaha dia lain lah, kami ni boleh main ke sini ni. Jadi boleh minta pendapat dan saya harap ada satu gabungan anak muda untuk angkat balik warisan dan mungkin boleh gunakan masjid lah sebagai platform lah, untuk menggerakkan anak-anak muda di Pulau Pinang lah. Ok, seterusnya tadi doktor tulis ni, bila mana kita nak berbalik pada Prof, kita habis dalam semester. Okey, sejarah Pulau Pinang ni satu sejarah yang kalau kita tengok dia disebut secara tidak langsung. Dia berbeza dengan Langkawi. Macam Prof sebut Langkawi. So Langkawi ni dalam catatan Balliol seorang Perancis ada menyebut tentang serangan Aceh di Kuala Kedah dan Langkawi. Dan sebelum tu sendiri dalam catatan Portugis pun, the Portuguese document, dia ada menyebut tentang serangan di Kuala Kedah dan Langkawi juga. Tapi Pulau Pinang ni bukan dia tak ada orang, tapi dia seolah-olah tidak begitu disebut. Berbeza dengan Perai. Perai ni kalau kita baca dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah menyebut tentang Shah Bandar Kuala Perai yang jawatannya wujud daripada zaman Sultan Muhyiddin 1640 sampailah zaman Sultan Muhammad Yuwar. And then bila Pulau Pinang semua masuk ke dalam Pulau Pinang, jawatan tu dihapuskan. Jadi kalau kita baca tulisan Prof Muhammad Saleh, Prof Saleh Apat dan sebagainya menyebut tentang Pulau Kau Satu tu tadi ni, persoalan dia ialah pada pandangan Prof, bagaimana kita nak menimbulkan semula fahaman masyarakat macam Prof cerita dah tadi ni, kita nak mantapkan lagi benda tu, adakah perlu satu usaha daripada semua pihak, daripada segi akademik, orang akademik bersatu hati ke apa semua untuk angkat balik sejarah Pulau Pinang. Sebab macam Prof cerita 20 tahun kan Prof duk macam berjuang seorang-seorang kan, untuk benda ni kan. Dan perlukah ada satu gerakan? Ini lebih kepada harapan dan harapan Prof lah. Harapan dan cita-cita Prof lah untuk persejarahan Pulau Pinang. Untuk Prof lah. Tumpang ada anak-anak muda yang sokong ni kan. Baru ni pun kita tengok ada kain rentang daripada pasang lah. Di Fort Kaulis kan, pulangkan balik Pulau Pinang lah. Macam mana ada lah yang mereka tu. Jadi usaha tu dah ada. Cuma menggerakkan tu. Cara nak menggerakkan tu macam mana? Kita menghadapi satu
satu gejala penjajahan. Istilah dalam bahasa Inggerisnya adalah kolonialisme. Dan saya lebih suka menggunakan istilah penjajahan. Dan penjajahan ini telah penjajahan Eropah terhadap orang Melayu telah bermula pada ialah tahun yang paling terkenal sekali 1511 dengan penjatuhan Melaka, maka bermulalah penjajahan Eropah. Saya sebut penjajahan Eropah sebab ada banyak contoh, banyak banyak macam penjajahan. Kalau dalam sejarah yang diketahui, orang Rom telah menjajah Eropah selama lebih kurang 800-900 tahun. Sampai sekarang, orang British misalnya masih sedar bahawa mereka adalah bekas tanah jajahan Rom dan juga Afrika Utara dan sebagainya. Itu penjajahan Rom. Tapi ini penjajahan Eropah. Jepun pun menjajah juga. Sebenarnya Jepun adalah kuasa penjajah. Jepun, dia amat mengikuti orang putih. Kalau orang putih ada tanah jajahan, Jepun pun nak tanah jajahan juga. Ini Jepun ni dia macam, dia imitate. Dia ikutnya. Dalam tahun selepas pemerintahan Meiji Tokugawa, 1880-an sampai Perang Dunia Kedua, Jepun amat gairah untuk mewujudkan tanah jajahan mereka sendiri. Sebab mereka tengok, oh, orang putih Eropah kan ada tanah jajahan mereka di Afrika, di Asia. Jepun pernah. Jadi mereka cari, mana nak cari tanah jajahan mereka? Jadi mereka menjajah Korea, mereka menjajah China. Ini tahun 1920-an, 30-an, di Nanjing, di Manchuria, itu semua tanah jajahan Jepun. Jepun mencari-cari. Dan pada masa itu juga, kalau kita tengok sejarah, Jepun menghantar orang-orang mereka ke Pulau Pinang, ke tanah Melayu. Kalau di Tanjung tu ramai dalam tahun 20-an, 30-an, orang Jepun buka kedai kamera, buka kedai jam, dan banyak lagi. Berniaga di Pulau Pinang dan di Ipoh. Ada mengatakan bahawa orang Jepun ini diantar untuk mengintip tanah Melayu, untuk mengintip supaya mereka boleh menjajah. Dan ada juga mengatakan bahawa serangan Jepun daripada Kota Baru dan dengan cepatnya Jepun mai Kedah, mai Pulau Pinang dan langgar tanah Melayu adalah kerana maklumat-maklumat pengintipan daripada orang-orang Jepun yang dikatakan sebagai peniaga itu. Jadi bila Jepun masuk Perang Dunia Kedua 1942, dia telah langgar satu Asia Tenggara termasuk Burma, dan dia nak jajah. Dia nak jajah kita. Sebab itu daripada 42 sampai 45, benda yang terawal sekali yang ditubuhkan oleh kerajaan Jepun ialah sekolah dan suara khabar untuk menjepunkan orang Melayu. Tapi dalam sejarah, dalam buku sejarah, orang putih dikatakan Japanese occupation ataupun penaklukan Jepun. Dia tak kata, orang putih tak kata penjajahan Jepun. Sebab orang putih malu. Orang Inggeris dia malu bahawa dia telah dikalahkan oleh sebuah kuasa Asia. Jadi dia kata Jepun telah occupied tanah Melayu, lepas tu Jepun kalah dan sebagainya. Jadi ini adalah istilah-istilah dan maksud-maksud yang dibawa untuk menutup kelemahan Barat terhadap Jepun. Walau Jepun juga kuasa penjajah. Jadi apa yang kita berlaku sekarang adalah satu kegerautan penjajahan sampai sekarang. Tadi pagi sebelum datang main sini, saya bawa kereta. Ada seorang telefon saya. Dia tanya, ni Polisian ni macam mana? Polisian nama orang putih. So, ni pergerakan ni. Pergerakan orang muda
Dia tanya, polis ni nak tukar nama? Saya kata, tukar lah. Apa, syabas saya kata. Ini satu pergerakan untuk bukan mengubah nama, tapi mengembalikan nama asal. Jadi, orang ni dia kata, dia pergi ke Seremban, dia pergi ke Polisian, dia pergi ke museum, dia tanya, apakah nama asal Polisian? Apa tu saya kata, yang saya biasa dengar lah. Tanjung Tin, nama asal Polisian sebelum 1890-an ialah Tanjung Tin. Kerana Polisian merupakan satu cerita Nur Selandri, teluk. Teluk tu, bila ada kawasan teluk tu, dia mesti ada pelabuhan. So dia ada apa, satu pelabuhan untuk transport tin daripada Lukut, timah daripada Lukut pergi ke pelabuhan dan pergi ke England. Tanjung Tin. Satu lagi nama Tanjung juga, Tanjung. Dan lepas tu saya tanya, bagaimana respon orang-orang Melayu di Negeri Sembilan, terutama sekali di Polisian dan di Seremban? Dia kata, mereka ni tak berdiri. Maksud dia di sini, ada orang macam Negeri Sembilan tidak mahu dinyah penjajah. Maksud dia, tidak mahu menyah nama penjajah kepada nama asal. Tidak ada kesedaran. Macam di Pulau Pinang ataupun tempat-tempat Kedah. Tidak ada kesedaran untuk berubah. Sebab macam Polisian, kita apa banyak-banyak nama Polisian. Saya tak tahu lah. Umumnya tuan-tuan juga, kalau dah tahu dah, dah Polisian lah. Panggil Polisian, PD dan sebagainya. So, jadi nama asal tidak ada. Tapi, baik kalau nama Polisian itu diubah kepada Tanjung atau Tanjung Tin. Sama juga dulu Cape Rakado. Cape Rakado diberi nama oleh Portugis. Sekarang ini Tanjung Tuan. Jadi di sini bukan hanya kita nak ubah nama. Sebenarnya perlu ada pergerakan. Pergerakan orang muda, saya kata orang muda lah, orang muda ramai, sekarang ni ramai, dan pergerakan umum, pergerakan daripada bawah untuk mengubah sejarah. Bukan kita, usia sejarah ini adalah satu yang telah terjadi. Apabila kita kata kita nak image yang tuan-tuan dah tengok apa Francis Lai cacak bendera Union Jack di apa di Padang Kota Lama, kan, dengan khemah-khemah dia, dengan apa dia naik bendera tu, itu satu image yang popular, yang disebar luas di mata dunia dan dalam buku-buku sejarah Malaysia pada 11 Ogos 1786, seolah-olah itu pertama kali orang putih jejak kaki di Pulau Pinang. Seolah-olah. Sebenarnya Francis Lai dan orang putih semua dah pijak kaki Pulau Pinang dah beribu kali. Kalau kita kata Portugis sejak 1509. Kalau kita kata orang putih sejak Lancaster 1590-an. Belanda. Tiap-tiap kali. Dan apabila orang putih datang, ni British datang, Dia pergi Phuket. Dan mereka dah buat survey. Okay? Reksi. Tanah Tanah Seri, Mergui, Aceh, Riau dan Borneo. Dah sejak tahun, sejak abad yang ke-17. 17 kami dah ada. Jadi itu bukan pertama kali. Okay? Itu satu yang saya nak bezakan di antara sejarah dan tafsiran sejarah. Kita tahu kan? sejarah ialah apa berlaku. Kita tidak boleh betul. Kita tak boleh
apa ubah masa lalu. Ia berlaku. Ditakdirkan berlaku, ia berlaku. Tetapi kita boleh ubah konteks. Kita boleh tafsir. Kita boleh memberi hujah. Dan hujah tafsiran ini akan berterusan. Dia tidak akan berakhir dengan satu tafsiran saja. Berbagai-bagai tafsiran. Jadi, pacak bendera itu apa, 11 Ogos 2006 ialah satu fakta. Satu. Yang kedua, orang putih damai banyak kali. Dua. Yang ketiga, dalam catatan penulisan sejarah dikatakan bahawa French Line telah mendapat persetujuan daripada Sultan Kedah dan berusi perjanjian dengan Sultan, maka French Line pun datang dan mengambil Pulau Pinang. Ini tak betul. Ini satu pembesaran sejarah. Tidak ada persetujuan di antara Francis Light dan Sultan Abdullah Muqarram Shah. Sultan tak setuju. Sultan bagi, bukan dalam perbincangan Light dengan Sultan Kedah, Light dengan Sultan Abdullah Muqarram Shah, seluruh Pulau Pinang itu tak disebut. Yang disebut ialah satu bahagian Padang Kota Lama sahaja, yang Tanjung Penaga tu lah. Tanjung Penaga tu disebut. Okay? Disebut dalam perbincangan penulisan surat dan sebagainya. Dan dalam perbincangan itu ada lebih kurang 6-7 peruntukan. Dan di antara 7 tu, 3 sultan tak setuju. Salah satunya ialah satu peruntukan yang amat tidak jelas, yang kabur, yang tidak memberi satu komitmen kepada British untuk membantu sultan dalam apabila Kedah diserang oleh Siam. Okay. Sultan Kedah memang kalau dengar Siam dia ada rimah kuat. Dia dalam surat ni, dalam dia beta rimah kuat bila Siam main. Sultan Siam rimah dia ni minta macam-macam. Minta ayam, minta telur, minta askar, minta sampan, minta semua resources untuk apa, bila Siam nak perang dengan Burma, dia minta semua. Itu yang apa, jadi dan juga mengenai protection, perlindungan tidak disetujui. Dan sebelum apa-apa keputusan dibuat, lightlah pacak bendera. Itu yang sebenarnya. Dan tidak ada perjanjian. Dalam cerita-cerita kita kata Sultan Pulau Pinang diserahkan kepada British sehingga bulan bintang dan cakrawala ini wujud dan sebagainya. Itu style tulis surat. Dalam surat Raffles dan surat Light dalam abad yang ke-16, itu style tulis surat. Bukan dimahnya. Dalam semua surat. Jadi tidak ada legal bearing. Dan juga, kalau nak kata di tanda tangan ini pun, bukan dengan French Light dengan Sultan Kedah. Ada 3 orang, Temenggung dan sebagainya. Jadi, tapi memang tidak ada tanda tangan dan tidak ada perjanjian. Jadi, apa benda di 1786? Maksudnya di sini, bukan pengambilan Pulau Pinang, bukan penaklukan Pulau Pinang, tapi rampasan Pulau Pinang daripada Sultan Kedah atau negeri Kedah yang berdaulat. Jadi ini satu penipuan besar yang telah tidak dinyatakan dalam gambar yang nak cucuk itu. Jadi pergerakan perkara ini untuk membongkarkan sejarah, untuk membongkarkan apa yang telah berlaku. Dan apabila kita tengok patung Francis Light di pergerakan benyah penjajah. Patung Francis Light ada di Pulau Pinang. Sama juga pada Singapura, patung Raffles. Singapura mengatakan bahawa 1819. Tapi sekarang ini Singapura telah pergi balik 700 tahun kebelakangan. Mengatakan bahawa sejarah mereka bukan bermula daripada 1819, tapi bermula daripada 1300. Jadi apa peranan Raffles dalam itu? Itu cerita panjang lah.
Sama juga pada Pulau Pinang. Sejarah Pulau Pinang bermula sama time bila Kedah wujud. Tahun 1000 kan. 1001 lebih kurang tu. Ataupun lebih lama. Bukan jual pemenang. Dan patut translate yang ada ni, kalau kita nak kata, patut buang download. Apa guna patut translate? Yang baru ni daripada Sibah cat kan. Cat merah. Dia kata saya yang buat. Tapi saya kata bukanlah saya nak Sibah cat. Tapi saya okey tak apa. Maksud dia di sini, kita perlu melawan, membongkar aspek artifak gejala-gejala kolonial ini yang telah memantut perkembangan kita, yang telah menyempitkan kefahaman kita tentang masa lalu dan yang telah mengacau identiti kita. Kalau kita lihat, kalau kita tanya orang Pulau Pinang dan orang Melayu, apa identiti kita dikacau oleh kerana campur tangan ideologi kolonialisme, ideologi penjajahan. Jadi kita kena membukarkan semua. Dan dalam salah satunya ialah meletakkan patung translate dalam Museum Pulau Pinang. Museum Pulau Pinang pun kena dijajahkan. Mesti dikolonialkan, mesti bercerita sejarah Pulau Pinang daripada sudut yang sepatutnya. Saya tidak mau kata sebenarnya ataupun tidak. Okay? Sebab apa yang berlaku ialah masa lalu. Kita tidak tahu sama ada itu benar atau tidak. Apa yang kita tahu ialah berdasarkan kepada maklumat, bukti yang ada, yang sepatutnya berdasarkan kepada budaya, berdasarkan kepada perspektif, berdasarkan kepada tasawur identiti masyarakat dan sejarah kita yang telah terpotong, yang telah ditindas oleh gejala penjajahan ini. Ini termasuklah bukan hanya berbidang tapi juga Singapura dan juga satu Melayu. Jadi pergerakan perkara ini perlu diwujudkan, dilaksanakan, banner rentang ini perlulah dipamerkan. Sebab bila dicakap mengenai mengembalikan nama asal Georgetown kepada Tanjung Penaga, ataupun satu lagi yang sekaligus perlu dilakukan ialah Batuas kepada Bagan Tuan Kecil. Nama asal Batuas adalah Bagan Tuan Kecil. Ini pun mesti dilakukan, dan juga nama-nama asal yang lain. Ini perlu dilakukan sebagai satu proses. Dan apa yang kita lalui sekarang ini, dan saya banyak kali mengingatkan kumpulan-kumpulan yang ada, ini satu proses yang berterusan dan berpanjangan. Bukan kita kata nak tukar nama esok, tukar nama, tidak. Okay? Walaupun katalah esok kerajaan Pulau Pinang kata, okey, kita nak tukar, nak buang Georgetown balik kepada Tanjung Penaga. Itu pun cerita tak habis lagi. Penerimaan dan tafsiran-tafsiran yang baru akan muncul. Yang penting ialah dalam kita menyah penjajah ini, kita melalui satu proses perbincangan untuk kesedaran masyarakat kita. Macam di India dan di China, mereka telah mengubah Peking kepada Beijing misalnya, dan Nanjing kepada Guangzhou. Dan di India banyak lagi, Kolkata, Calcutta kepada Kolkata, Bombay kepada Mumbai, Madras kepada Chennai, Bangalore kepada Bangalore dan sebagainya. Itu adalah satu proses menyah jajahan. Dan di India yang berlaku 30 tahun lalu bukan berlaku tanpa masalah, ada banyak masalah. Dan ini perlu berlaku di Malaysia. Sebab selagi nama-nama itu tidak ditukar, ini bukan hanya nama. Ini juga melibatkan sejarah, identiti dan perasaan kita, jati, makna kita, makna diri. Saya tak berkata jati diri, makna diri kita sebagai pemastautin di tanah air dan tanah Melayu. So ini semua tanah air kita. Jadi apakah makna diri kita jika nama-nama di tanah air kita bukan nama yang asal, yang sebati dengan sejarah kita. Jadi itulah kepentingan pergerakan ini dimulakan dan dilanjutkan. Okay.
cerita di Pulau Pinang ni memerlukan satu usaha yang padu, bukan setakat anak-anak muda tetapi semua generasi di Pulau Pinang utamanya lah. Saya sebagai wakda, saya menyokong apa juga usaha-usaha yang dibuat di Pulau Pinang, dan saya akan bantulah daripada segi nak cari bahan, nak buat research macam mana, saya akan tolong. Dan saya pun ada pros, kita ada pros sebagai penasihat yang boleh tunjuk jalan kepada kita macam mana kita nak ubah balik sejarah kita ni kepada pandangan kita sendiri. Bukan law ni kita duk tengok Pulau Pinang daripada pandangan orang putih, walaupun kita orang Melayu. Selama berpuluh-puluh tahun, bapak saya orang Tasik Bulugok. Kalau duk cerita saya jelutuk muah dayak apa kan. Belau dia cerita bapak ni, tengok jumpa gambar tu, tak kira meleleh yang mata, dia teriak. Tapi dia tu, bapak saya, dia masih lagi ada sifat orang putih. Sebab dia sekolah orang putih, dia bercakap orang putih. Tapi dalam masa yang sama, tak ada. I see Melayu. Saya bukan nak kutuk bapak saya, ni contoh yang paling mudah saya boleh bagi. Jadi benda ni berlaku di Pulau Pinang dan mana-mana negara yang dijajah. Lah ni, di mana kita? Lah nak jadi Melayu ke nak jadi orang putih? Itu persoalan dia. Kalau kita nak jadi Melayu, kita kena ubah balik sejarah kita ikut pandangan kita. Ni kita kata kita Melayu, tapi sejarah kita masih lagi dalam pandangan orang putih. Faham tak maksud saya? Kenapa kita bila kita cakap orang kita resis? Tapi saya terpaksa cakap, kenapa orang Cina, walaupun dia nama dia Kelvin ke apa semua, walaupun nama orang putih dia agama Kristian, tetapi daripada sudut budaya, daripada sudut pemeliharaan, sejarah dan warisan tok nenek mereka, mereka tak Cina. Apa pergi mana pun, walaupun nama dia nama Kristian, dia tetap kata dia Cina. Dan dia memelihara kecinaan dia tu. Tanpa siapa-siapa boleh gugat. Kau buat ni lah macam mana pun. Dia kata ni kawasan dia, kawasan dia. Tapi kita orang Melayu, tak apa. Sebutan tak apa. Saya baca dalam satu orang tulis, saya tak ingat, CEO Blender tak salah dia. Francis Turnham. Perihal orang Melayu. Dia kata, masa mula-mula Francis Turnham mai ke tanah Melayu, salah satu sifat orang Melayu ni, ditulis oleh Francis Turnham, tak apa. Pasal tak apa tu lah orang putih makan kita. Cina makan kita, bangsa lain makan kita, tak apa. Bangla mai, tak apalah. Dia nak cari rezeki, bagi, tak apa. Tapi selepas 30-40 tahun, puak-puak yang mai, pendatang-pendatang yang mai ke tanah Melayu, ke Malaysia hari ni, mereka akan ada IC apa semua. Mereka akan bertikai pula kita. Tuan-tuan, benda ni dah jadi. Ni zaman kita ni, kita duduk menentang bukan Melayu. Kita ni, kami ni generasi, saya lah, saya duduk tengok ramai anak muda bila cerita pasal sejarah ni, ni tanah Melayu. Tuan kepada tanah ini adalah orang Melayu. Tapi, Tok Nenek main daripada mana? Tahu tak Tok Nenek main daripada mana? Oh dia, dia kita main daripada sekian-sekian. Daripada pulau lain, daripada Indonesia dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak ubah? Sebenarnya cerita pasal Indonesia dan sebagainya ni perlu ada cerita. Alam Melayu ni, dia tak nak border. Kita tak nak sempadan. Tapi sempadan itu dibuat oleh orang putih pada tahun 1624. Dan sampai hari ni, kita merasa terasing. Tapi kalau kita pergi Indonesia, makan nasi serupa tu, makan sebelah ni tak gaduh pun. Tapi bila di peringkat antarabangsa, bila kita masuk dalam politik, kita berpecah belah. Ini kerja orang putih yang tak mau menyatu padukan kita. Sedangkan dalam cerita Perang Kedah Siang yang saya sebut tadi, ada 20 lebih kerajaan yang telah datang membantu Kedah untuk membebaskan Kedah daripada penaklukan Siam. Semua adik-beradik. Semua ada beradik, cincin ayam tak putih. Macam Prof sebut saya tadi, ulang adik ya. Macam kampung, macam saya duduk faham. Saya duduk faham. Nanjah pernah minta, mereka kena. Tak ada masalah pun. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup, saya mohon kepada semua anak-anak muda terutamanya, bangunlah dari lena yang panjang.
Generasi Prof satu masa nanti akan berlalu. Generasi yang saya kenal, tokoh-tokoh sejarah yang hebat-hebat dah pi. Banyak dah yang tak ada. Antaranya Prof Sufian satu arwah dah yang buat kajian pasal tampak. Duit-duit Osman Yatim ada lagi tapi dah sama buat kajian pasal Batu Aceh. Prof Abdullah Zakaria dah pincin tapi masih lagi aktif dalam membahaskan sejarah. Ku Kikin, walaupun dia Cina tapi dia ada sikit-sikit sifat kru Melayu dia. Generasi ni habis. Saya buat kajian pasal Kota Kuala Kenah. Hari ni dan sebelum-sebelum ni, sekarang pun saya tengok, hari ni saya buat pasal Kota Kuala Kenah, sebelum ni saya buat pasal Kuala Kenah. Ada satu nama, Halim Nasir. N.A. Halim lah. Halim Nasir menulis tentang kota-kota Melayu. Dia ni apa? Tak ada. Doktor apa? Tak ada. Dia mati 40 tahun dulu. 40 tahun yang panjang itu, tidak ada siapa-siapa pun meneruskan kajian ni. Disebabkan kita tak pernah tanam pada anak-anak kita. Sejarah penting. Ni jati diri apa? Bila orang tanya apa? Siapa apa ni? Kita tak jawab apa? Saya orang kena. Apa bukti orang kena? Takkan nak tulis kat ni orang jawab. Takkan ada ketambi tu kita orang kena. So kita boleh tunjuk sejarah kita. Cina apa kata dia pendatang? Dia set apa saipot ni dekat kat Rang 9. Di sinilah tempat tok nenek kami turun. Tak ada pesan apa? Mereka berani menyatakan bahawa kami memang pendatang. Apa dah kesalahan? Tapi kita tak berani. Nak suruh tukar nama macam Prof sebut tadi. Batuah pi apa tadi pun. Tukar nama Batuah. Nak tukar nama Batuah pun tak berani. Tapi bila kita sembang, saya tuan. Tuan apa aku takut? Tuan dia kena berani. Kita kena tunjuk kita ada sifat ketuanan tu. Bukan kita full fair tu pergi katok dah. Kita cawan lawan dengan cara yang betul. Dengan cara undang-undang. Tak ada masalah. Yang penting sekarang ialah Cik Mon, anak-anak muda semua. Pakat cari balik sejarah. Dan semua generasi yang ada pada malam ni bangun cari balik sejarah. Kita kena pertahankan dan kita kena sambung usaha tu. Dan saya kalau boleh cita-cita saya apa? Saya tak mahu ada gap, ada jarak yang panjang, 40 tahun. Nak dapatkan orang macam Prof Sufian satu yang mahir pasal duit, tampang mahir, silap-silap 40 tahun lagi. Nak tunggu orang macam Prof yang mengkaji Pulau Pinang, silap-silap 40 tahun lagi kalau tak ada usaha kita daripada sekarang. Tumpah Prof tak ada ni, apa ambil lah ilmu daripada dia. Pilah aku dengan dia, telefon dia, tak puas. Prof okey. Hai Prof. Okay, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pun jadi bidan terjun untuk menggantikan Ustaz Ibn Rijal sebab dia khusus. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Bangunlah anak muda, jangan putus asa. Sayangilah sejarah dan wariskan sejarah ni kepada anak-anak kita seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.